saya Mumu Papua ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya. Terima kasih banyak Bapak, inovasi yang sangat brilian. Dan ide ini semua bermula pada saat Bapak Presiden Joko Widodo bertemu dengan 61 tokoh-tokoh perwakilan Papua di Istana Negara. Pada saat itu ada perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan lain-lain. Dan kala itu ada 10 tuntutan permintaan kepada Bapak Presiden. Dan salah satunya adalah diminta untuk dibangunnya Asrama Mahasiswa Nusantara. Dan kali ini sudah diresmikan. Luar biasa. Ide yang sangat brilian. Akhirnya tibalah di mana Presiden Joko Widodo meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara. Sebagai Gen Z, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Jokowi yang telah membantu mewujudkan Asrama Mahasiswa Nusantara bagi calon-calon pemimpin bangsa. Fun fact-nya lagi nih, ternyata usulan pertama pembangunan AMN ini berasal dari 61 tokoh Papua yang datang ke istana. Banyaknya gesekan antar mahasiswa di sejumlah kota menjadi alasan pembangunan AMN tersebut. Hal ini menjadi pilihan yang tepat untuk memperkuat bangsa melalui mahasiswanya. Selain di Surabaya, Asrama Mahasiswa Nusantara ini juga akan dibangun di Malang, Bantul, Makassar, Manado, dan juga Jakarta. Saya Anggara Purista, saya dari Jakarta. Saat ini saya merupakan mahasiswa di salah satu Universitas Islam di Jakarta. Saya membuat video ini sebagai rasa terima kasih saya, karena saya bersyukur banget ada kabar gembira datang dan mungkin bakal dirasakan oleh semua mahasiswa, ya kan? Karena pemerintah kita, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, baru aja meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara yang berada di Surabaya beberapa waktu lalu. Dan kita tahu bersama nih, dibentuknya asrama ini tuh atas dasar keresahan bersama gitu. Sebelumnya beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan tokoh pemuda juga banyak memberikan usulan kepada pemerintah. Salah satunya dan usulan ini yang direalisasikan oleh pemerintah gitu. Dan dibuatnya asrama ini juga kan atas keresahan bersama yang melihat bagaimana gesekan antar pemuda khususnya di mahasiswa berbagai daerah itu kadang sering terjadi gitu. Makanya itu asrama ini menurut saya bisa menjadi salah satu wadah yang tepat gitu untuk kita bisa saling belajar, saling dewasa gitu, untuk melihat perbedaan yang ada. Dan kedepannya nanti Asrama Mahasiswa Nusantara ini akan dibangun di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote. Terobosan yang sangat wow, mantap. Dan dibangunnya asrama ini, saya lihat dari berita, ada sekitar 410 mahasiswa yang sudah siap untuk menempati Asrama Mahasiswa Nusantara ini. Dan kedepannya Asrama Mahasiswa Nusantara ini dibangun biar tidak ada lagi perbedaan di antara satu suku antara suku yang lain. Diharapkan AMN bisa menjadi tempat tinggal terbaik bagi mahasiswa dari berbagai suku di Indonesia sebagai wujud kebinekaan. Bagi para mahasiswa yang terpilih untuk menghuni AMN, akan diberikan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP berupa biaya pendidikan, uang buku, biaya hidup, serta biaya pembinaan mahasiswa AMN. Dan bagi para mahasiswa yang akan tinggal di AMN selama 2 tahun dan memperoleh beasiswa selama 4 tahun. Karena dengan kita berada di asrama tersebut, Asrama Mahasiswa Nusantara, kita itu kan bakal bertemu dengan berbagai mahasiswa yang mempunyai latar belakang berbeda, entah itu suku, agama, dan bahasa gitu. Dengan kita sering melihat dan beraktivitas langsung dengan mahasiswa yang memiliki latar belakang berbeda tersebut, kita lebih bisa terbuka gitu. Tidak lagi berpikir untuk kepentingan kita pribadi, suku kita pribadi, agama kita pribadi, tapi melihat bagaimana perbedaan itu indah sebenarnya. Jadi asrama ini salah satu bentuk miniatur Indonesia sebenarnya. Gimana kita bisa membangun rasa cinta tanah air, membangun saling rasa tegang, rasa terhadap antar sesama, rasa saling percaya bahwasanya kita ini warga Indonesia, bukan warga Jawa atau warga Sunda atau warga
Timur gitu, tapi di sini kita adalah warga Indonesia di asrama itu. Jadi salah satu bentuk miniatur Indonesia banget di situ. Antara perbedaan antara asrama yang satu dengan asrama yang lain. Karena kita ketahui selama ini asrama-asrama dibangun di kota-kota pendidikan itu adalah asrama-asrama, ya asrama-asrama daerah-daerah masing-masing. Namun ini salah satu solusi. Jadi pembangunan AMN ini sangat patut untuk diberikan apresiasi setinggi-tingginya. Bukan hanya mampu menjadi solusi para mahasiswa mengenai sulitnya mencari hunian, namun juga menjadi persatuan dan kesatuan dalam nafas Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi saya juga melihat di asrama Nusantara ini, asrama mahasiswa Nusantara maksud saya, adalah sebagai sebuah solusi atau sebuah upaya pemerintah untuk membangun generasi atau sumber daya manusia yang mungkin nanti bakal lebih berkualitas lagi, berkarakter lagi, berpendirian lagi. Karena dengan kita sebagai pemuda gitu, terbiasa dengan lingkungan yang berbeda, itu bakal membangun mentalitas kita. Dan dibangunnya asrama ini juga kita bisa belajar bagaimana perbedaan keanekaragaman itu sangat indah dan sangat unik. Dan dari asrama mahasiswa Nusantara ini kita bisa belajar bahwa inilah Bhinneka Tunggal Ika. Saya Mumu Papua.